mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey hey hey, Leo kemari, roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo, 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 si truk. Di luar sedang hujan sangat lebat dan angin kencang. Tokonya Lifty sampai bergetar-getar. Untunglah Lifty masuk ke dalam tepat waktu. Waduh, apa itu? Plang toko roboh. Plang itu tergeletak di jalan di depan toko. Apa yang akan dilakukan Leo? Hujan sudah reda. Hai Leo. Lifty membutuhkan... Lifty tidak bisa menaikkan plang sendirian. Terlalu berat. Jangan khawatir, Lifty. Leo akan membantu. Part apa yang akan dibawa oleh Leo? Itu adalah part untuk helikopter. Kokpit kuning. Atap hijau dengan poros penggerak. Ekor. Jok untuk pilot dan penumpang. Dashboard dan joystick. Jendela. Pintu. Dan baling-baling yang akan mengangkat helikopter ke udara. Skids. Siap? Kamu benar, Lifty. Belum ada baling-baling untuk ekornya. Leo sedang mencarinya. Kira-kira siapa ya yang mengambilnya? Robot-robot, mereka sedang main baling-baling. Leo, kemari. Robot-robot, kami membutuhkan baling-baling itu untuk dipasang di helikopter. Memasang baling-baling. Selesai. Lepas landas.
Sekarang, helikopter bisa mengangkat pelang toko dan memasangnya kembali. Sukses ya! Lifty, tokomu sudah siap. Terima kasih, teman-teman. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis. Lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo? Leo si truk sedang berkendara seorang diri di jalanan. Apa yang akan dia buat hari ini? Lihat saja nanti. Leo, apakah kamu butuh sesuatu dari bak pasir? Ember dan sekop. Ayo jalan. Bongkar muatan di sini. Oh, ini adalah part mobil pemadam. Ayo kita rakit. Kabin. Sasis. Sekarang pintu. Dan tangka air. Kompartemen untuk alat-alat. Mari kita letakkan ember dan skop di sini. Yuk kita letakkan ember dan skop di situ. Tahukah kalian bahwa terkadang pemadam kebakaran memadamkan api dengan menggunakan pasir? Pasang sayap, roda, bumper, dan lampu depan. Dan ini mekanisme putar untuk tangga. Tapi tangganya kemana ya? Robot, apakah kalian mengambil tangga dari mobil pemadam? Apa itu? Lampu kelap-kelip? Kami juga butuh lampu ini. Leo, lampu ini akan kelihatan seperti tanduk buat kalian. Oh, kemana kalian? Dan sekarang, mari kita cari tangga itu. Di mana ya? Apakah kalian sudah melihatnya? Belum? Cari dengan teliti. Ada di belakang bak pasir. Ayo, kita pasang tangga ini ke mobil pemadam. Selesai. Sekarang lampunya. Mobil pemadam sekarang sudah siap. Sekarang kita harus mengisi tangka dengan air. Lihat, ia menyiram bunga. Robot,
apa kalian juga butuh air? Mobil pemadam mengisi kolam dengan air. Sekarang, bebek bisa berenang. Mobil pemadam benar-benar berguna. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi, bawa ke sini. Leo, 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 si truk. 4 mobil kecil sedang melaju di jalanan. Oh, genangan air. Terkadang, jalanan jadi sangat licin bila becek seperti ini. Oh, hati-hati. Leo, huh? Mobil kuning macet, terjebak lumpur. Apa kamu bisa bantu? Untuk menarik mobil, mari kita rakit mobil derek. Ayo, Leo. Ambil sasis dan letakkan platform untuk kabin. Letakkan 2 jok. Sekarang, setir dan panel kendali. Kabin. Lampu depan. Bumper depan. Empat roda. Sayap. Dan platform merah. Kita akan merakit boom dan memasangnya, supaya mobil derek bisa menarik mobil yang macet. Tapi, kemana boom dan kaitnya? Leo, kita harus mencari. Oh, kaitnya ada di sini. Letakkan di belakang. Dan boom ada di bawah perosotan. Ya, itu benar. Pasang boom yang akan ditempel pada kait dan kabel. Kerja bagus, Leo. Lihat, mobil derek sangat kuat. Bahkan, Leo pun bisa ia tarik. Mobil kecil, kami akan segera mengeluarkanmu. Mobil derek menurunkan kait. Tangkap, seperti ini. Kerja bagus.
mobil kecil. Kamu kotor sekali. Mari kita ke pencucian mobil. Waktunya bersih-bersih. Setelah itu, kamu boleh berkendara lagi. Tapi, kali ini harus hati-hati ya.